Halo, gua Januari Wardi dari former pervert dexterity. Gua bisa bilang former pervert dexterity. Jadi sekarang gua lagi pakai Mythoflash logo anjir. Enggak logo. Jadi ini Gradually Melted. Ini rilisan Brutal Mind terbaru. Jadi ini adalah EP pertama Mythoflash yang dirilis dulu sama Wild Rex kalau nggak salah. Itu 4 atau 5 lagu ya, gue lupa. 5 lagu suara gue. Di situ ada lagu favorit gue, Hunting Humans. Pertama kali gue denger EP ini di kala gue masih goblok dan culun kan. Itu gue lagi main ke sebuah store merch kaos import di kota Bekasi. Kalian pasti tahu yang namanya Green Tech, yeah. Yang punyanya lu tahu lah siapa lah. Ya jadi dulu gue dikenalin di Softlet sama Deddy Permadi ya, dan langsung dikasih Gradually Melted. Jadi dikasih di Softletnya chronological gitu. Jadi Gradually Melted, terus Breeding Pieces, terus ini Breeding kayak gitulah. Nah Gradually Melted ini salah satu yang mempengaruhi gua secara sound pada saat gua bikin Pervert Dexterity album pertama, karena gimana ya, sound gitarnya 90-an banget, terus sound drumnya juga tight banget, dan ini tuh bassnya itu agak miring ke kanan gitu, jadi old school lah. Ya, you know lah, old school lah. Yang bikin gue seneng sama EP ini adalah artworknya yang pertama, yang kayak gini, yang katro banget nih. Ini artwork paling katro di Brutal Dead, lu tau gak? Katro banget. Karena dulu logonya di Softlash tuh kayak di tau gak lo, dipipihin gitu. Jadi kalau di Photoshop itu lu gak megang shift gitu, jadi melenyot. Nah itu ditaruh di CD gitu, terus mana artworknya katro, karena katro itu makanya gue seneng, karena old school banget kan. Sebelum dia rubah yang bentuk muka tuh, yang rilisan apa sih, gue lupa namanya, artis recording bla bla. Nah jadi rilisan Brutal Mind ini special karena artwork pertama di EP Gradually Melted, which is the most old school, the super katro, the wah, karena paling katro ini makanya gue senang. Jadi menurut gue ketika band bikin rilisan dengan artwork katro itu adalah rilisan dengan musik paling ngeri sebenarnya. Jadi untuk kalian yang die hard fans di Softlash tentunya, kalau kalian tidak punya kaos dengan artwork katro ini, patut dipertanyakan kalian. Jadi ya, kalian bisa dapatkan ini di Brutal Mind tentunya. Sayangnya t-shirtnya cuma logo doang, jadi artwork katro di belakang, padahal kalau artwork di depan lebih katro lagi, jadi biar sesuai sama muka gua. Oke, jadi sekian, terima kasih sudah menonton episode tidak jelas ini. Jangan lupa untuk dapatkan kaos ini di Brutal Mind segera, karena tidak banyak, dan konon katanya untuk dapat lisensinya jalurnya spesial. Jadi get yours, grab it now.